Oke, di sini aku udah siapkan 500 gram sliced beef. Terus aku juga ada 4 siung bawang putih udah aku haluskan, teman-teman. Selanjutnya ada 1,5 sendok makan saus tomat. Dan dilanjut dengan saus tiram. Ini aku pakai 2 sendok makan saus tiram. Oke, setelah itu aku masukkan juga 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan minyak wijen. Selanjutnya aku pakai kecap manis, aku pakai 2 sendok makan kecap manis. Dilanjut di sini karena aku pengennya sih nggak begitu pedes-pedes amat ya, jadi aku nggak pakai saus sambal, tapi di sini juga aku kasih lada dan ladanya pun nggak banyak. Oke, kita aduk rata ya teman-teman semuanya. Karena ini agak sulit kalau kita ngaduknya pakai sendok, di sini aku pakai tangan aja seperti ini. Kalau sudah tercampur merata semuanya, lalu kita diamkan minimal 1 jam ya teman-teman ya. Oke, kita diamkan. Selagi itu kita bikin saus cocolannya. Di sini aku pakai 2 saus cocolan. Yang ini tutup cocolan pertama, ada 3 siung bawang putih cincang dan cabai rawit sesuai selera ya. Selanjutnya aku pakai 3 saset saus sambal. Kalau teman-teman pengen pedas boleh ditambahin untuk cabenya ya, tapi untuk saus sambalnya cukuplah segini. Oke, selanjutnya aku juga pakai 1 sendok makan saus tomat dan 1 sendok teh saus tiram. Saus tiramnya nggak usah banyak-banyak juga. Selanjutnya aku juga masukkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan kecap manis. Ini nggak usah kasih garam-garam lagi ya teman-teman ya, karena ini sudah rasanya pas. Lalu kita masukkan air secukupnya dan kita aduk merata. Kalau sudah merata kayak gini, baru deh kita masak di api yang sedang. Jadi saran aku buat teman-teman, ini kan kalau teman-teman suka yang bawang putih mentah boleh langsung saja dibakar saus cocolan. Tapi kalau di sini aku pengennya ini nggak bau langu, jadi aku masak aja seperti ini sampai agak mengental, baru aku masukkan larutan maizena. Nah ini biar mengental. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya, boleh di skip. Kalau sudah mengental kayak gini, ini sudah siap ya teman-teman ya. Tuh udah siap, udah siap untuk kita angkat. Oke, lanjut yuk. Kita bikin saus cocolan yang kedua. Ini kita taruh di mangkok ya teman-teman ya. Yuk kita pakai saus cocolan yang kedua. Di sini simpel banget. Aku cuma pakai daun jeruk, bawang merah, sama cabai rawit. Karena ini aku pengennya yang mentah. Jadi aku cuma pakai kecap manis aja seperti ini. Nah, ini kita aduk rata. Karena kecap manisku sudah habis, ini aku pakainya cuma sedikit. Tapi kalau teman-teman boleh tambahin ya kecapnya, boleh ya. Jadi ini nanti rasanya seperti kayak hampir kayak sate gitu teman-teman. Oke, sudah semuanya cocolan, lanjut yuk kita bikin untuk perdagingannya. Kini kita masukkan 1 sendok makan ke margarin, terus masukkan juga bawang bombay. Oke, kita oseng sebentar, selanjutnya kita masukkan perdagingan. Oh iya, buat teman-teman, pernah nggak punya pengalaman kayak gini? Aku tuh beli sliced beef, terus dia mungkin karena aku nggak belinya di supermarket, terus dapatnya itu yang beefnya itu cuman atasnya doang yang bagus, tapi di bawahnya tuh banyak lemaknya. Tuh sebenarnya aku kayak kena zonk gitu teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini sudah matang teman-teman, ini enak kok banget. Jadi meskipun banyak lemak kayak gini tapi enak. Oke, udah simple banget toh bikinnya. Bumbu marinasinya juga simple dan ini sausnya enak banget. Kita cocol, terus kita masukkan, kita campur juga bawang bombaynya, lalu kita tutup dengan daun selada. Semoga di sini aku haluskan 12 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah, 5 butir kemiri, kalau bisa kemiri yang sangrai. Lalu kita masukkan juga 63 ml kecap manis. Ini dalam posisi kompornya mati ya, jangan dihidupin. Lalu kita masukkan merica bubuk, aku pakai setengah bungkus lada, lalu setengah sendok teh pala bubuk.
Selanjutnya kita masukkan si dagingnya. Aku pakai 350 gram daging sapi khas dalam, jadi yang gampang empuk. Terus kita potong tipis serta melebar. Kita aduk semuanya sampai tercampur merata dengan posisi api masih mati. Oke, kalau sudah seperti ini, udah tercampur rata, baru deh kita nyalakan api. Buat teman-teman yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih ya. Dan mohon dukungannya supaya aku semangat untuk bikin video dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya serta bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini sudah set teman-teman, selanjutnya kita masukkan minyak goreng. Lah, baru deh kita tumis. Jadi tadi itu kita menghilangkan apa ya, airnya. Biar airnya itu kering, lalu kita tumis sampai harum dan warnanya berubah kayak gini. Nah, ini sudah harum, tapi masih belum empuk. Oke, lanjut kita masukkan air. Di sini kita masukkan sisa bumbu tadi dan air. Untuk air boleh disesuaikan ya, karena teman-teman mungkin ada yang ingin lebih empuk, boleh tambahin airnya lagi agak banyakan. Lalu di sini kita langsung kasih seasoning, kita kasih garam, gula dan kaldu bubuk. Boleh juga tambahin micin biar lebih sedap dan umami. Oke, ini kita aduk merata dan kita masak dengan api yang kecil supaya apa? Supaya dagingnya tuh empuk. Lah, ini sudah menyusut airnya dan ini sudah empuk. Jangan lupa untuk cek rasa. Sudah kita angkat dan kita hidangkan. Simpel banget kan teman-teman bikinnya, dan bumbunya tuh nggak neko-neko, cuman pakai 3 saja. Bumbu utamanya bawang putih, bawang merah sama kemiri. Dan tentunya di sini sudah aku siapkan 350 gram daging kambing. Ini dagingnya kita potong-potong dadu seperti kalau kita bikin sate aja gitu teman-teman ya. Jadi jangan tipis tapi potong dadu, dan potongannya boleh sesuai selera. Kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya kita masukkan 1/4 sendok teh soda kue, kita aduk-aduk merata. Gunanya dari soda kue ini hanya untuk mengempukkan dan menghilangkan bau perengusnya. Kita diamkan selama 30 menit. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita cuci bersih ya. Jadi harus dicuci, jadi biar gak ada bau soda. Sedangkan untuk bumbunya hanya ini, gak pakai bawang merah ya teman-teman, hanya bawang putih saja sama kemiri. Ini kita haluskan, selanjutnya kita masukkan juga kurang lebih 3-4 sendok makan kecap manis, boleh sesuai selera teman-teman. Nah, di sini karena aku kebanyakan yang namanya bumbunya putih tadi atau bumbu dasarnya itu, ini terlalu banyak air. Nanti aku masak dulu sampai dengan airnya itu sat gitu. Ini kita aduk merata, lalu juga kita kasih garam ya tadi ya. Kalau sudah, kita masukkan juga 1 sendok makan margarin atau mentega boleh. Ini kita aduk merata kembali. Selanjutnya kalau sudah, ini sudah tercampur merata semuanya seperti ini, langsung saja kita tutup ya teman-teman. Di sini aku pakai tutupannya pakai plastik wrap aja. Ya, kita tutup seperti ini. Lalu nanti kita diamkan. Kalau versi aku diamkan di dalam kulkas, jadi biar lebih meresap. Minimal untuk marinasinya 1 jam minimal ya, boleh lebih gitu. Kalau sudah, langsung kita panaskan pan anti lengket, lalu kita masukkan semua daging beserta bumbunya tanpa minyak dan tanpa margarin lagi, karena margarin sudah ada tadi ya. Ini tadi aku kaldu bubuknya lupa, jadi aku masukkan sekarang saja. Lalu kita gongseng sampai ini berubah, ini warna sudah menjadi gelap dan airnya juga sudah mulai menyusut teman-teman, karena tadi aku terlalu banyak air. Jadi ini aku apinya agak besar biar airnya cepat habis gitu loh teman-teman. Masaknya juga nggak usah terlalu lama, karena kalau umumnya kita pinginnya tuh lebih kenyal dan terasa seperti sate beneran gitu. Lah, di sini kita oseng gongseng lagi sampai yang namanya airnya ini, sampai kadar airnya ini sudah habis ya teman-teman. Ini masih ada kadar airnya, nanti akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mulai yang namanya kadar air sudah habis dan bumbunya sudah mulai meresap, dan ini juga bakal nanti kita angkat. Nah, ini masih ada sedikit-sedikit. Nah, tuh
Ini sudah enak, boleh dicek rasanya. Sudah selesai teman-teman, tinggal kita plating saja. Kalau pingin ala-ala di resto, tinggal kita plating seperti ini untuk yang namanya piringnya. Kita masukkan kondimen sesuai selera. Kalau di sini aku pakai timun, lalu aku juga pakai potongan tomat dan tentunya pakai bawang merah mentah ya dan irisan cabai. Sudah siap dimakan pakai nasi anget. Enak banget dan tentunya ini lebih meresap daripada sate yang biasanya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan see you next video. Wassalamualaikum, bye-bye.